Welcome back to my channel guys. Lama gila tak buat video dekat YouTube. Jadi ni saya nak buat voice over untuk video adik saya yang daftar masuk dekat UiTM Shah Alam. Korang tahu tak? Dekat UiTM Shah Alam ni dia daftar. Dia sebenarnya asal daripada diploma Chemical Engineering. Jadi sekarang ni dia dah habis intern dekat Penang. Dia intern. Lepas tu dia sambung degree. Jadi bila sambung degree daripada diploma, dia jadi sebagai penerapan lah. Jadi ni waktu daftar dia. Hari tu kita daftar, hari apa ya, saya dah lupa, hari Ahad rasanya. Kita daftar untuk adik saya. Saya tolong hantar dia hari tu. Jadi kita daftar. Sambil-sambil mendaftar tu, saya sebagai kakak content creator yang sangatlah gigih ya, mengambil video, tidak mempedulikan orang lain ya. Jadi saya ambil video adik saya untuk kenang-kenangan. Laki ni biasa mula-mula dia tak nak video tau, tapi lama-lama dia tahulah ni sebenarnya sebagai kenang-kenangan. Okay, saya sebagai kakak yang menyibuk, saya tak angkat barang ya. Saya cuma follow-follow je. Dia angkat sendiri barang dia. Sebab saya seorang wanita yang lemah, tak mampu nak mengangkat barangnya. Biar dia angkat barang dia sendiri. Kalau korang tengok adik saya ni, dia dah macam nak pergi hutan. Tapi biasalah, kan dia pergi untuk banyak bulan kan. Jadi kenalah bawa banyak sikit. Jadi bila dah sampai kat situ, kita naik dekat college dan kita daftar masuk. Kita letak barang kita dulu. Jadi ada dua beg, ada satu luggage dan juga satu beg besar yang adik saya bawa. Rasanya dekat tiga jugalah, satu beg kecil, satu beg besar dan satu luggage. Mula-mula sebenarnya dia ada tiga katil tau. Dia ada tiga katil. Jadi adik saya letaklah beg dan semua barang-barang dia dekat satu katil lagi. Tapi katil dia tu telah diambil oleh orang lain. Tapi atas sebab-sebab tertentulah. Sebab seorang lagi pelajar tu, dia tak boleh nak naik atas katil tingkat atas. Sebab dia ada masalah sikit. Dia ada masalah berat badan, tak boleh nak naik atas. Jadi kesian jugalah dekat dia. Tapi nak buat macam mana kan? Jadi ni adik saya bagi tour sikit dekat korang. Mana-mana student yang nak masuk dekat UiTM Shah Alam tu, kalau tengok video ni, yang lelaki tu korang boleh tengok lah gambaran macam mana bila dah masuk UiTM Shah Alam nanti. Best tau. Saya sebagai pelajar yang pernah belajar dekat UNIZA dengan juga UKM, saya rasa UiTM Shah Alam ni agak okey lah. Sebab kalau korang nak tahu, nanti saya akan tunjukkan lagi kat korang apa benda lagi yang ada dekat sekitar College Keratai. Sekitar College Teratai. Saya ni suka buat video, jadi saya ambil lah video tour. Ni korang boleh tengok saya tengah pura-pura. Saya tengah pura-pura pura-pura buat sibuk. Kita buat-buat sibuk. Jadi kat sini saya pura-pura mengemas. Sebenarnya saya cuma alih-alihkan sikit je kerusi dia. Saya alihkan payung-payung dia. Jadi untuk first impression daripada macam UiTM ni, bagi saya okey. Sebab ni korang tengok dia ada plug banyak. Kan biasa kalau masuk plug dekat kita punya college kediaman, tak banyak sangat plug. Yang ni macam banyak plug, okey lah, harap semua berfungsi. Kalau korang tengok ni, tingkat dia banyak tapi mujur lah adik saya dapat. Satu aras je kena naik tangga. Dekat kompleks Prima Siswa ni, ni dekat luar college teratai, dia ada kemudahan banyak juga tau guys. Dia ada macam, dia ada bank Islam. Jadi kalau korang nak cash deposit pun boleh, nak guna ATM machine pun boleh. Jadi biasa kan pelajar kalau dekat mana-mana uni, diorang cuma ada ATM saja, tak ada CDM. Tapi yang ni ada CDM. Jadi senanglah mana-mana yang buat kerja macam banyak-banyak duit tu kan, boleh masukkan duit terus kat dalam ni CDM. Orang luar pun boleh masuk juga agaknya. Kat sini kalau korang nak tahu, masa hari pendaftaran kita orang pergi pagi, tu pun dah bersumbat tau. Nak book Grab pun payah. Dan masa belah petang lagilah, lagilah bersumbat dekat sini guys. Ni saya sebagai seorang kakak yang prihatin, saya pergilah meneroka sikit bahagian-bahagian UiTM dekat dengan kolej kediaman dia. Kalau saya turun sikit daripada sini, saya boleh nampak ada cafeteria. Adik saya ni dia sejenis yang malas nak meneroka, tapi saya sebagai kakak yang bagus, saya pergilah meneroka. Saya dah nampak satu cafeteria. Dan dekat sini memang kalau korang nampak dia ada lubang dekat tengah ni, boleh tembus pergi cafeteria juga. Inilah dia cafeterianya. Saya tengok macam cafeteria ni ada banyak tau. Ada banyak tempat lah, macam dia ada, ada banyak checkpoint dia. Kat depan tu untuk makanan, kat belakang tu untuk minuman. Dan depan-depan ni lagi pun ada banyak lagi kemudahan. Macam ada tempat untuk student duduk. Dan depan lagi ada kedai macam kedai roti boy. Ada banyak kemudahan lah, senang kata. Bagi saya okey lah macam ni. Lepas saya dah siap meneroka cafeteria, adik saya ajak naik Grab. Kita orang pergi dekat Tesco.
kita orang pergi dekat Lotus, Lotus Shah Alam. Lotus Shah Alam ni boleh kira dalam 10 hingga 12 minit je daripada UiTM Shah Alam. Dan anggaran Grab rasa dalam 10 hingga 11 ringgit. Kalau korang naik bus boleh, tapi dia korang kena menunggu lama. Ni saya temankan adik saya untuk berbelanja sikit sebab kita orang dari Kelantan tak bawa apa-apa, cuma bawa barang dia je. Jadi untuk barang tambahan tu kita orang pergi beli belah dulu dekat Tesco, I mean Lotus. Ah, inilah adik saya Humaid yang masuk UiTM Shah Alam tu. Yang ni dia nak pilih-pilih sabun pun payah. Dia nak pilih mandian pun susah tau guys. Tunggu dia lama guys. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kita tunggu je lah. Lepas tengok barang-barang yang tadi, dia pun pergilah tengok pula baju. Tapi saya beritahu dia kalau tak perlu lagi, tak perlulah beli kan. Ha, maklumlah kita baru nak masuk U ni, kena berjimat-jimat. Lepas habis membeli dekat dalam Lotus tu, habis RM155. Kita orang beli dekat DIY, habis RM53. Lepas tu kita orang pun on the way pergi Watson pula sebab ada lagi barang dia yang dia nak beli dekat Watson. Sini dia beli deodorant. Kat Watson ni rasa habis dalam 30 lebih jugalah. Biasalah, dunia ni barang tak mahal. Barang tak murah. Saya sebagai kakak yang baik, pura-pura lagi nak membeli barang. Tapi saya cuma pura-pura untuk konten saja. Dah siap membeli, jadi kita orang pun pergilah dekat depan. Kita orang pergi dekat depan, lepas tu on the way nak book Grab. Naiklah Grab, sampai sudah UiTM Shah Alam. Sampai baliklah. Jadi kat sini adik saya pun cakap, okay, kita berpisahlah di sini. Kalau korang nampak sebenarnya yang hitam, maksud saya yang beg hitam tu, yang tengah berjalan tu adalah adik saya. Jadi saya ditinggalkan dekat taska UiTM ni untuk membawa diri. Tapi no problem, saya seorang kakak yang memang boleh berdikari. Saya memang seorang yang berdikari. Jadi saya di sini melihat ke pemergian adik saya. Saya ucapkan selamat tinggal. Jadi sekarang bermulalah pengembaraan saya untuk balik semula. Jom kita balik. Sambil-sambil sebelum nak balik tu, saya explore dulu. Rupa-rupanya kalau nak naik dekat stesen bas, kena pergi dekat dataran Cendikia. Saya ni seorang yang rajin, jadi saya akan menunggu bas. Akan menunggu bas Smart Selangor sebab saya memang rajin. Bas Smart Selangor ni biasa kalau korang nak naik, dia memang free. Tapi masalah dia cuma dari segi waktu. Tapi hari ni saya tak ada buat apa-apa, cuma nak balik je. Akan pergi TBS untuk balik. So saya ada banyak masa untuk menunggu. Jomlah kita menunggu bas. Let's go. Bila saya turun, saya ada tengok beberapa orang pelajar yang tengah tunggu. Tapi mostly diorang tengah tunggu Grab. Sebab Grab kalau senang nak book, nak senang pinpoint dekat dataran Cendikia, jadi korang kena tunggu dekat sini. Sambil tunggu bas tu, saya sempatlah juga selfie-selfie. Sempat juga ambil video bas lalu. Yang ni bas UiTM. Yang bas UiTM ni, dia ada bas C, ada bas D. Rasanya kalau bas C ni, dia keluar juga dekat section 7 Shah Alam. Kalau bas D, dia masuk dalam UiTM sahaja. Dia pusing-pusing college lah. Lepas tu, okay, yang ni saya naik bas. Tapi bukan bas UiTM, saya naik bas Smart Selangor. Sebab bas ni free. Bas ni dia akan pusing dekat kawasan ni. Dan last station dia ialah dekat Padang Jawa, KTM Padang Jawa. Yang ni saya naik bas ni nak menuju ke KTM Padang Jawa lah ni. Jadi bila naik bas ni lamalah sikit sebab dia berhenti satu-satu kan. Tapi saya seronok naik bas sebab saya dekat UKM pun selalu naik bas. Kita kan rakyat marahai ni, tak cukup wang, jadi naiklah bas. Okay, kat sini dia akan berhenti dekat SK Padang Jawa. Jadi kita kena turun. Bila kita turun, pandai-pandailah berjalan sendiri pergi dekat KTM Station. KTM Station ni dah sampai sebenarnya, cuma korang kena berjalan lagi, masuk dalam lagi supaya korang sampai dekat tempat dia. Okay, kat sini saya berjalan Saya berjalan-jalan-jalan. Jadi jarak dia kat sini nampak macam jauh kan, tapi sebenarnya bila kita berjalan, dia kejap je sebenarnya. Tak adalah jauh mana. Exercise lah sikit kadang-kadang tu. Kata nak diet, tiba. Okay, jadi ni saya jalan nak sampai dekat KTM tu. Dah sampai. Nampak jauh kan? Memang jauh. Tapi tak apa sebab saya rajin. Jadi saya dah sampai dekat KTM Padang Jawa ni. Kita naiklah atas. Jangan lupa bawa kad korang. Kalau nak guna kad Touch and Go yang Watson tu pun boleh. Kalau korang nak guna kad KTM pun boleh. Saya ada dua-dua. Saya ada kad KTM pun ada,
saya ada kat Touch and Go Watson pun ada. Kalau korang tak ada semua tu, korang beli je lah tiket. Senang hidup korang. Yang ni yang saya guna ni kat KTM. Saya salah buat sebenarnya tu. Saya nak pergi scan tapi terlupa pula nak scan kat mana. Salah tempat. Jadi saya pun pergi scan tempat lain. Okey, dah boleh masuk. Eh, tak masuk lagi. Dah masuk. Jadi kat sini naik KTM sampai dekat KL Central. Saya turun KL Central dulu. Sebenarnya saya nak balik dekat TBS. Tapi banyak masa lagi. Jadi saya nak me time alone. Jadi sekarang ni kita pergi dekat KL Central. Dekat KL Central kan kat sini dia ada NU Central. Jadi sebelum kita makan, saya solat dulu. Lepas tu saya terus pergi NU Central. Dekat NU Central ni saya berniat sejak dari kereta api lagi, KTM lagi, saya memang nak naik pergi makan Dubuyu. Jadi saya naik dekat NU Central dekat tingkat 3. Aras 3 rasanya ke aras 4 kot. Jadi saya pergi naik kat situ. Saya pun pergilah Dubuyu. Tadeng, dah sampai dekat Dubuyu. Jadi bila dah sampai dekat Dubuyu ni, saya pun masuk. Masuk seorang eh. Tak ada masalah. Sebab kita me time. Jadi saya nak tempah sundubu jige. Tapi saya makan yang ayam punya. Saya tak tahulah kenapa setiap kali saya kat luar, saya memang teringin nak makan benda ni. Saya dah dua kali lah juga makan benda ni. Bila sebelum makan tu rasa teringin nak makan. Tapi bila dah makan rasa menyesal. Sebab macam the first taste, second taste, third taste tu sedap. Tapi bila dah nak habis tu dia macam muak tau. Tapi saya makan je lah sebab saya dah beli. Tapi sedap je sebenarnya. Sebenarnya sedap. Sebab masa tu dekat nak hujan. Jadi bila dengan keadaan sejuk, makan benda yang panas memang sedap sangat. Nikmat dia sedap. Tapi tak boleh lawan tom yum lah. Bagi saya, sebagai peminat tom yum, tak boleh nak lawan tom yum. Maafkan saya kalau ada K-popers yang terasa hati dekat sini. Jom kita makan. Baca bismillah dulu. Lepas tu kita makan. Biasalah sundubu jigin ni dia panas sikit. Tambah-tambah dia punya, apa tu, dia punya tahu tu memang akan panas. Tahu telur kan. Tahu telur. Lama kan saya baca doa. Nak makan tu pun lama. Sebab dia panas. Terpaksalah tiup sikit. First bite. First bite. First rasa dia, first taste dia tu sedap. Memang sedap. Oh, lupa. Selain daripada set sundubu jigi, saya order juga mandu. Dan lepas makan tu saya pergi beli aiskrim pula. Sebab nak buat dessert. Cik deh lah katakan. Okay, jadi lepas makan saya pun beransur nak pergi ke tempat lain. Tapi saya jalan-jalan je lah dulu. Kita jalan-jalan dulu tengok-tengok. Sebab tak nak membeli, cuma nak cuci mata saja. Kita cuci mata tengok apa yang ada dekat NU Central. Padahal dah berulang-ulang kali kot tengok benda sama je. Habis tengok, jadi saya pun on the way pergi TBS. Dah sampai. Dah sampai dekat TBS. Jom balik. Bye-bye.